kantornya di Makassar? Tidak ada kantornya. Investasi kayak gini memang tidak pakai kantor. Kan asas kepercayaan sebetulnya, tapi mereka melanggar kepercayaan kita gitu. Tidak bertanggung jawab, tidak balik modal, dan dengan seenaknya memindahkan USD kita ke koin micin sehingga nilai uang kita menjadi turun jauh sekali. Berapa kita stokkan? Uang saya di akun saya terakhir 36.000 USDT itu disulap tanpa seizin saya menjadi 24 juta BGE yang setara dengan 16 juta. Jadi kerugian saya tentu banyak sekali. Berapa kita stok awalnya? Setoran itu kalau dirupiahkan, saya beli kandang, sewa kandang 3-4-5 juta, kemudian saya invest 60 juta plus banyaknya beberapa dolar lagi, saya nggak ingat. Kemudian saya belanja USDT dari teman-teman untuk menolong mereka, akhirnya uang saya jadi 36.000 USDT. Berapa itu kalau dirupiahkan? 530 juta, lalu disulap tanpa izin saya menjadi 24 juta BGE atau setara 16 juta. Itu pun susah di withdraw, susah ditarik, karena kalau tarik hanya bisa 100.000 per hari dan biayanya 36.000, berarti tinggal sekitar 70.000-an. Dan kapan, saya nggak mau tarik. Kalau saya tarik berarti saya setuju mengikuti alur permainan mereka. Saya nggak setuju, karena kok uang kita disulap jadi koin micin, koin yang tidak ada nilainya gitu, koin baru, dan juga di exchanger yang kita tidak kenal sama sekali, dan sekarang juga tidak bisa dibuka. Jadi konsep, artinya orang tidak bisa withdraw. Konsepnya awalnya bagaimana, Bu, investasinya? Awalnya itu ada beberapa kelas ya. Saya di kelas klasik, di bawah yang biasa. Kalau klasik itu harus bayar kandangnya 45 juta, 3 kandang, masing-masing 1.000 dolar. Ya, mereka menjanjikan investasi itu 20% keuntungan. Jadi kalau orang minjem duit, ya orang ambil pinjem dari mertua, ya dari saudara, dari teman, sampai terkumpul 1M, mereka berharap dapat 20% 200 juta. Tapi ketika tiba-tiba scam bodong belum juga untung, ya mereka pasti stres. Berapa orang member dia itu 3.000. Mungkin yang sudah terima untung itu sudah tidak peduli. Yang biasanya kasak kusuk itu yang belum terima untung atau belum selesai ininya. Jadi kita minta mereka, ada sekitar mungkin ratusan ya yang masih berteriak gitu. Ya karena banyak yang histeria, depresi, rumah sakit, ada yang mati, ada yang bunuh diri, ada yang stres, depresi, makanya kita laporin. Kita laporin. Kapan mulai sekadar, Bu, kalau ini investasi bodong? November akhir itu sudah tidak ada yang bisa withdraw. Sudah ada yang enggak bisa narik uang. Ya, Desember, Januari kita di PHP. Bahwa akan nanti bisa withdraw itu tanggal 9 Februari. Ternyata tidak. Tiba-tiba dia langsung sulap jadi koin. Jadi dia nggak pernah beritahu bahwa dia akan ubah jadi koin. Dia memang memperkenalkan bahwa dia akan punya koin, ya. Dia janji bahwa muluk-muluk bahwa koin ini akan terbang, ya, setinggi langit, gitu ya. Tapi yang nggak pernah terbang, nilainya cuma 0,00001 rupiah. Nama investasinya di sini apa, Bu? City4F. Itu modelnya seperti apa? Kita langsung memasukkan uang atau bagaimana? Iya, beli sewa kandang dan taruh uang ya ke walletnya dia. Mereka di Indodax sekarang udah pindah ke exchanger yang kita tidak kenal sama sekali dan baru, Hex. Itu pun sekarang udah nggak bisa diakses kata teman-teman. Itu laporannya di polisi sejak kapan? Ini sekarang ini tempatnya di mana dia? Posisi ini. Kalau kita nggak tahu ya, karena mereka tidak berkantor. Alamatnya yang alamat Kenson dia terakhir di Bandung. Dia tinggal di Bandung. Kalau Hariri itu di Bekasi kalau nggak salah, tapi sekarang kan udah pada hilang. Ini sudah laporan ke mana, Bu? Ke MP, Mabes. ke laporan polisi ke Polrestabes. Sampai ke Mabes ini, Bu, tembusan ini kan. Kita berharap ya, karena Kapolrestabes yang sekarang ini kan orangnya bagus ya, baik, objektif, ya, jujur, udah ke RSB. Mudah-mudahan beliau teruskan ke Bareskrim. Ibu, di awalnya dijelaskan nggak ini bisnisnya ini ada bisnis real atau bagaimana, atau memang cuma bermain uang seperti itu? Mereka ya betul-betul ini tampilkan seolah-olah benar.